Oke guys, welcome back. Dan kali ini kita bakalan ngebahas film lagi, dan kali ini berjudul Love at First Sight. Nah, bedanya film ini dengan film Thailand yang lainnya, di sini kalian bakal disuguhin 4 cerita yang berbeda dalam satu judul. Ya, bisa dibilang 4 in 1 lah. Nah, secara umum Love at First Sight bercerita tentang kehidupan 4 pasang remaja yang lucu dan menarik untuk disimak. Dimulai dari kisah remaja tersebut yang menghadiri sebuah pagelaran konser besar Big Mountain Music Festival di Khao Yai National Park. Namun, 4 kisah yang berjalan di film ini tidak terjadi pada saat karakter-karakter di film ini sedang menyaksikan pagelaran konser tersebut, guys. Melainkan terjadi sebelum pagelaran konser nantinya. Setiap kisah yang hadir diakhiri dengan seluruh karakter yang ada di keempat cerita berangkat ke pagelaran konser tersebut. Oke, kita bakalan bahas dari kisah yang pertama, guys. Buat kisah kedua, ketiga, dan keempat akan menyusul di video yang selanjutnya. Kisah yang pertama ini bercerita tentang Bot yang merasa dirinya tampan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bahwa dengan ketampanannya ia dapat memikat hati para gadis yang ada di sekolahnya, guys. Kepedean banget, termasuk kakak kelasnya sendiri yang bernama Fon. Fon merupakan seorang primadona sekolah yang memiliki tubuh bahenol terkenol-kenol. Wajar aja kalau si Bot tergila-gila. Suatu ketika, Bot mencoba meminta nomor si Fon dan ternyata berhasil. Setelah mendapatkan nomor ponsel Fon, Bot nekat mengajak Fon berkencan, guys. Hal tersebut diiyakan Fon. Namun, sebenarnya Fon memiliki maksud tersendiri di balik itu semua. Ia ingin memberikan pelajaran pada Bot bahwa mencintai itu tidak hanya karena fisik. Fon ingin tahu apakah Bot benar-benar mencintainya, sehingga ia pun mengerjai Bot dalam perjalanan kencannya, guys. Dan mereka pun berkencan jauh keluar kota. Hingga pada suatu tempat yang sepi, si Bot ini berniat mengajak si Bifon untuk enak-enak. Ternyata Bifon pun tidak menolak dan menyuruh Bot untuk melepaskan semua pakaiannya. Bot dengan senang langsung melepaskan semua pakaiannya dan melempar semua pakaian ke arah Bifon. Namun ternyata si Fon punya maksud lain nih. Fon memakai semua pakaian Bot dan meninggalkan Bot seorang diri tanpa busana di tengah hutan. Si Bot pun kebingungan, bukannya keenakan enak-enak dia malah kepusingan kain-kain. Bot dengan semampunya memanggil dan berteriak kepada Fon berharap si Fon untuk kembali. Namun si Fon tetap tidak kembali dan melanjutkan perjalanannya. Gak terasa hari udah pagi, guys. Dan ternyata si Bot ketemu sama sekelompok nenek-nenek yang sedang liburan ke tempat ini. Kalian bayangkan, guys. Udah gak pakai busana, ketemu nenek-nenek sekelompok pula. Ya auto dikilir. Nah, oke guys, kayak gitulah kisah pertama dari film Love at First Sight ini. Nah, buat kisah kedua, ketiga, dan keempat bakal nyusul di video gue selanjutnya. Makanya nih, kalian ayo like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kisah selanjutnya. Sekian dulu videonya, see you!